Sekedar iklan guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola second atau baru, kalian bisa pantengin IG kami di Mikaela Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini guys. Makasih. Baca. Ya tentunya sudah mengarahkan ke kontrol. Karena pertanyaan Bapak sudah agak, ya Bapak pertanyaan segera dimulai. Dan sudah dilakukan kali ini sebuah tendangan awal, namun kembali dari Haikal. Dengan tenang sementara mencoba hasil binaan EO Dorman, dengan tenang sementara mencoba kirimkan Roni Fatir Roka, jebolan dari Rebo punya Kamal, umpan jauh ke depan Abraham yang ditutup kali ini. Kita nantikan dengan tenang sementara mencoba Saril Johan jemput kembali lempar pemain dari kesebelasan Persibura kali ini, dan pemain Ivan Raymond Roka satu pemain Ivan Raymond tercuri kembali Aji Saka, mencoba Aji Saka kali ini tercuri kali ini. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba pemain Diga Ma, ya Diga Pratama, dan terang sementara mencoba Diga pindahkan arah bola lewat Tino Jamian. Raka kali ini terangga dengan terang sementara mencoba tercuri, ya kali ini mampu dikoreksi Abraham kali turun kembali ke belakang mencoba lakukan suatu arah kumpah terobosan. Kita nantikan Aji Saka kali yang tujuh, namun kembali sebuah marking dilakukan para pemain di belakang masih terjadi perbuatan bahaya dari pertandingan bahaya tidak jadi bahaya. Kita nantikan kali ini tenang sementara mencoba Ricky Sofia Timo Jamian kali ini mencoba Timo Jamian lakukan suatu sementara mencoba menjaga gawang lapis kedua atau pilihan utama dari Eko Manajemen. Kita nantikan harus membela negara tercintanya. Kembali kita nantikan Roni merokan satu ban kembali Roni biar udara masih Roni rakan Ajisi kali masih Ajisi asal pemain dari Pesa Ambon. Kita nantikan Persema Manado bayar oh sebuah nantikan sudah lakukan dengan terang-terang mencoba kali ini dapat tumpuan terima tiga pelan-pelan Rifkan Ibu Jamihan dengan terang sementara mencoba kali ini lagi-lagi tercuri dan pemain Aji Saka datang sebuah sekarang kembali lakukan para pemain dari kubu oh cukup baik kali sebuah pergerakan Goli Pieres lakukan Arif Gunur kembali ke belakang Iqbal Abor Medo masih Medo arahkan berbahaya Syarif Johan oh sebuah pergerakan mencoba datang sebuah sekarang lakukan Iqbal Abor dua kali ini Rifkan Sofian, Rifkan, Roni, Medo, tarik turun kembali ke belakang, Dorman kali ini, masih Dorman, umpan jauh ke depan, Abraham, Isnan yang ditunggu, kita nantikan kali ini bukan ketokan kakak bukan, kita nantikan terang sementara mencoba, Medo, melebar kirimkan kali ini, Adit Sik yang dituju maksudnya, dikawal ketat oleh pemain Dil Cakra, iya kita nantikan kali ini, masih duel sakit kali ini Dil Cakra, tidak ingin kalah duel dengan Adit Sik kali ini, Rifkan satu umpan kembali, mencoba, datang sebuah tekanan, pindahkan arah bola, membelah pertahanan, kubu kesempatan kita nantikan dengan terang sementara mencoba Kibo Jamihan, umpan terobosan berbahaya Kibo Jamihan, kembali membeli potong dengan terang sementara mencoba, rokat kali ini, lewat pemain Iqbal, Raka Medo, masih Medo, tenang sementara mencoba pendek kerjasama dengan pemain Adit Sik. Kita nantikan kali ini, Sahil Johan kembali, masih Sahil, umpan terlupas kita nantikan kali ini, masih dikawal ketat lewat kawalan pemain belakang kita nantikan dikepung kali ini, zona pertahanan umpan terobosan, Adi Saka bahaya, Adi Saka kali ini, baru dibagi ketat ke 16 kita nantikan dengan terang sementara mencoba, Afrika kali ini, kembali terjadi perebutan menang dalam perebutan Adi Saka, masih Adi Saka, oh, Adi Saka bahaya lagi kembali mencoba terus menerus dan belum berhenti kali ini anak-anak kesebelasan Cibar lakukan sebuah tekanan umpan terobosan maksudnya Abraham nerokkan satu teman kembali oh ya kembali mungkin lebih kibar Abraham Ali dan juga Medo belum bisa memberikan sebuah tentunya pemain terbaik dalam pertandingan siang hari ini iya lebih kibar komentar Adu iya betul tentunya bagaimana Mourinho Saputra kita lihat setelah sebelum babak pertama berjalan nampak kita lihat para pemain di kubu kesebelasan Cibar mereka mencoba oh ya melakukan sebuah tekanan sporadis di jantung pertahanan di kubu kesebelasan tentunya bagi Persimura pada titik pun mereka sudah menemukan bagaimana titik ruang di jantung pertahanan namun kembali tentunya bagaimana kita kepewat mereka mampu menutup ruang gerak para pemain di kubu kesebelasan tentunya bagaimana Cibar sementara saya melihat tentunya kubu kesebelasan Persibura Medo dengan tenang sementara mencoba kali ini kita nantikan sebuah diperingatkan oleh Bapak Wasit dengan tenang sementara mencoba berujung ke belakang kita nantikan Medo arahkan Abraham Abraham, bahaya, Aji Saka, gol! Abraham, bahaya, Aji Saka, gol!
Aji Saka. Iya, pelaku utama. Aji Saka go dari kubu kesebelasan. Iya, tentunya dari kubu kesebelasan. Juga dengan terang sementara mencoba kirimkan lewat pemain Ricky Sofian. Masih Ricky Sofian melalui marking ketat lewat pemain di belakang dari kubu kesebelasan. Tentunya Cimat hanya membuahkan sebuah lemparan ke dalam. Kita nantikan kali lemparan ke dalam. Mencoba dilakukan kali ini. Dengan terang sementara mencoba. Rakan berbahaya. Medo. Abraham. Tarik turun kembali. Oh, serangan balik. Aji Saka bahaya. Bahaya Aji Saka. Aji Saka. Kalah cepat dengan Cakra tentunya Bung. Ya lawan pemain Aji Saka. Biasa dipaksakan tentunya. Cukup tenang sementara. Ya santap siang akan segera. Pukul 12 tag tentunya kita break. Ya sambil laksanakan surat juhur. Sebuah tandukan Roni. Yang kita. Oh lagi-lagi kali ini Medo. Sudah tenang sementara mencoba. Satu kontrol bola lakukan kembali. Para pemain dari kubu kesebelasan. Tentu kita nantikan dengan terobosan Pak Kibol Jamian. Upatro Pergi Sofian. Kali ini kita nantikan dengan terang sementara mencoba kali ini. Upatro Pergi Sofian. Satu sentuhan Ricky Sofian. Siang hari ini kita nantikan Terry Haikal. Masih Terry Haikal. Rakan satu umat kembali. Duel udara. Berang dalam perputaran kita nantikan dengan terang sementara mencoba kembali kali ini. Lakukan sebuah sekarang para pemain dari kubu mencoba Iqbal Abok. Dari kemudian kembali kepada Anas Sahil Johan. Derogan Abraham yang dituju duel kali ini pemain Dwi Cakra. Iya, tangan yang cukup baik tentunya Dwi Cakra. Mampu mengcover seorang Abraham. Dan sebuah sekarang kembali kita nantikan kali ini. Masih Adit sih. Adit. Bayak. Aho. Sebuah jumping header kali ini. Mantap kali ini. Mampu direndam dengan para pemain di belakang dari kubu kesebelasan Cibar. Mencoba Iqbal Abon. Arahkan satu kesebelasan kita nantikan kali ini. Namun lagi-lagi dengan terang sementara mencoba sebuah kawalan tetap dilakukan. Para pemain dari kubu kesebelasan. Atau juga. Pertimura. Roni yang kete. Kontrol bola. Tokik kali ini gerak cepat. Kembali lagi-lagi kali dengan terang sementara mencoba Ajit sih kali ini. Arik berdua kembali ke belakang. Medo. Oh, manis. Masih Medo. Teknik tinggi kali ini lakukan Medo. Masih Medo. Terang sementara mencoba. Masih Medo. Kuasai sudut bundar kali ini. Rakan satu patrobosan. Maksudnya Abraham yang dituju. Kembali lagi-lagi kali ini. Oh, kita nantikan kali cukup terang sementara mencoba Medo. Rakan Rory. Membuka ruang gerak. Lewat Ajit sih. Sebuah flashing maksudnya. Tercover kali ini teraga mencoba datang sebuah tekanan balik. Lakukan kali ini. Lihat Reddy Pratama. Rakan Ricky Sofian, kali masih Ricky Sofian. Upah perabar mencoba kali ini lawan pemain Tokik bahaya. Masih bahaya, oho. Kembali kali ini, Ricky Sofian. Kiboy Jamea, masih Kiboy. Mari kita ketat Kiboy, lepaskan sebuah tendangan. Kembali kita nantikan, oho. Keluar dari sarang yang menjaga gawang. Cepat di bal. Direksin tendangan. Jangan ambil habis. Masih. Wasit berjalan ke depan dari tim sebelah lapangan. Free, free, free.
Saya ngomong aja.